saya masak lu apa? Tahu kegemaran abang lah, nasi goreng jantan. Nasi goreng pula jantan, ada telur jantan lah. Ya, bahagia macam tu, rumah tangga rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Akhirnya setelah satu bulan lebih kita nggak mereaksi dan sekarang kita sudah mulai untuk mereaksi lagi cuy ya. Aduh, sebenarnya saya kangen juga momen-momen seperti ini cuy. Sebab sehabis dari Malaysia ini saya akan membuka lagi ya. Saya akan membuka lagi reaksi saya. Saya akan mereaksi lagi Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Waduh, sudah cukup lama banget kita nggak mendengarkan gitu ya. Mendengarkan ceramah atau motivasi dari Ustadz gitu cuy ya. Mungkin yang kita dengar bulan kemarin itu sudah agak terlupa lagi gitu cuy ya. Jadi kita harus mendengarkannya lagi gitu cuy ya. Jadi kalau korang ingin merequest ya Ustadz siapa lagi gitu cuy ya, selain dari Ustadz yang ada di Terengganu cuy. Ada banyak banget yang DM saya dan ada juga yang mengirimkan pesan langsung dari Facebook untuk mereaksi Ustadz yang ada di Terengganu, yaitu Ustadz Azhar Idrus ya, kalau nggak salah. Siapa namanya cuy? Tunggu saya lihat dulu di sini di Instagram cuy ya. Ustadz Azhar Idrus cuy. Sebenarnya begini cuy, saya ingin mereaksi Ustadz Azhar Idrus, cuman saya belum terlalu memahami, masih banyak kalimat-kalimat yang belum saya pahami, apalagi dialog-dialog dari Terengganu cuy. Jadi saya masih belajar cuy ya. Kalau untuk Ustadz Syamsul Debat mungkin saya sudah paham banget gitu cuy ya. Mungkin ada 1-2 yang nggak saya paham, dan insya Allah kalau teman-teman juga kasih di komentar dan saya langsung paham gitu cuy. Kalau ini nanti saya akan coba lah cuy. Saya akan first time untuk mereaksi satu video aja ya. Jangan dulu yang durasinya panjang cuy, karena kalau durasinya terlalu panjang nanti saya di situ puyeng gitu cuy ya. Kita cari nanti video-video dari Ustadz yang ceramahnya itu nggak terlalu panjang dan kita juga di situ belajar juga gitu ya, untuk menyimak bagaimana bahasa Terengganu gitu cuy ya. Karena bahasa-bahasa Terengganu itu kalau lambat mungkin saya bisa pahami, tapi kalau dah cepat mungkin enggak gitu cuy ya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan video dari Ustadz Syamsul Debat cuy, yang mana judul videonya itu adalah Syamsul Debat Sayang Rindu Abang. Oke, sebelum kita lanjut, buat korang yang baru join di channel NDTK, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini cuy ya. Dan terpenting jangan lupa komentar, tinggalkan komentar di bawah cuy ya, sebab kita akan menggali lagi algoritma YouTube cuy ya. Langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, boom. Oke. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala. Oke cuy, ini seperti biasa video ini tuh durasinya panjang, jadi korang bisa siapkan kopi, teh tarik, milo ke, cemilan, dan kita tengok sama-sama cuy ya. Oke, lanjut. Dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam kata Songko Ustaz cantik aja ya. Aduh, saya lupa beli Songko sih ya. Terima kasih banyak ucapkan kepada Tuhan pengusia acara. Bahagia lagi dikasihi Datuk Sri Haji Gulam Haidar Lais Yusuf bin Khan Bahadar, Pengarah Yayasan Sabah, Pengurus Eksekutif Enterprise. Oh, di Sabah ini. Seterusnya semualah ketua-ketua pegawai eksekutif, ketua-ketua jabatan yang berkesempatan hadir. Dan alhamdulillah petang ini apa? Petang hari ini, petang yang sangat menggembirakan. Menggembirakan kerana ini adalah petang hari sore ini cuy. Betul kan? Jadi maknanya tak payah kerja. Sebab kena dengar ceramah kan. Jadi bukanlah tak ada, saya faham. Semua memang nak sangat buat kerja, tapi petang ni sekadar perkongsian.
yang mana perkongsian kepada rakan-rakan yang bukan agama Islam pun jangan risau. Saya memang always welcome you datang untuk talk saya, dan saya rasa sangat seronok melihat ramainya orang yang hadir pada hari ini. Saya tak sangka pada petang-petang ini bukan senang kan nak dapat crowd seramai ini. Saya kira tak kurang 10,000 ni ada. Yang dah merupakan satu pencapaian sebenarnya. Yang berada di dewan seperti ini kan. Jadi ini menarik karena yang tengok atau di dalam ruangan ini banyak gitu ya. Itu yang jadi daya tarik Ustadz supaya Ustadz bisa memberikan ceramah yang kelakar gitu. Apa motivasi yang semangat gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya memang manusia secara semula jadi ni dia suka bekerja. Dia suka bekerja. Cuma kadang-kadang ada sifat manusia ni dia ada time turun naik, turun naik. Dia kadang mengada-ngada tu ada. Tak semangat lah nak kerja. Tak suka lah nak kerja kan. Kadang ada orang bermotivasi bekerja sebab apa. Itu sebab penting kita meletakkan matlamat dalam apa yang kita nak lakukan. Itu sebabnya disebut kan. Prophet Muhammad ada beritahu inna a'malu binniyat, dia kata apa, setiap satu amalan pekerjaan tu bermula dengan niat. Niat kita apa? Berapa ramai yang datang hari ini betul-betul nak dengar ilmu yang baru, maka dia siapkan pen dan kertas untuk catat nota yang saya sampaikan. Tak ada, sebab saya tahu semuanya adalah bersaudara dengan Abu Hurairah ketika zaman Nabi, yang mana Abu Hurairah tak payah catat apa-apa, dia tu ingat. Saya cover, saya siap. Disinggung ini cuy. Dan tu yang kebanyakan orang bila jumpa, siapa ceramah tadi? Siapa serbat? Okey, dia ceramah, okey. Dia cerita apa? Sama je, sebab tak cantik. Macam tu lah. Jadi apa pun, macam saya sebutkan tadi kan, semua bermula dengan niat. Dan disebutkan satu, saya suka kata-kata Prophet Muhammad tu. Satu hadis Nabi beritahu. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Barang siapa dia buat satu perubahan tu kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, makna kerana apa yang kita niatkan, nescaya manfaat sesuatu perbuatan pekerjaan kita buat tu sesuai dengan apa yang kita tuju. Ada orang bekerja sebab apa? Tu sebabnya anak-anak kita tengok, kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa sokok? Ayah suruh. Ayah sokok juga. Ayah sokok. Jadi mana kata dia meletakkan benda pada orang lain, tak datang pada niat dia pun. Itu sebab macam anak-anak bila dia bawa result peksa kan. Bawa result peksa. Mana keputusan peksa nak keluar. Ekspresi. Betul lah ayahnya. Mari sini. Kau beli itu, beli. Apa teruk sangat bahasa Melayu kau ni? Kau ni bangsa apa? Tanya anak sendiri bangsa apa? Bangsa. Pun teruk kau ni. Langsung bangsa. Alam apa kau ni? Tanya agama pula. Bahasa Inggeris, kenapa Rizab jadi tak pernah keturunan kita dapat makan bahasa Inggeris teruk ini? Mati-mati. Belajar ke tak belajar ni? Akhirnya marah. Anak tu dia tak dengar sangat lah. Jadi berimajinasi. Anak tu kata cepatlah. Itu yang dalam peperiksaan akan datang, dia tak bagi kat ayah dia lidah. Dia scan. Dia scan sign ayah dia tu. Sebiji dia tiru tu skill. Biji sign ayah dia. Nampak tak? Sebab kita gagal menerapkan niat sebenar untuk anak tu belajar. Betul betul. Tapi kalau anak tu bawa result lain kali, cara dan kaedah, secara psikologi, kalau ni result biasa, tak apa, pegang, duduk. Bagi dia selesa. Duduk. Sekarang saya nak tanya. Bahasa Melayu je. Dia pun tengok. Bahasa Melayu. Okeylah. Okey macam mana? Dia yang bagi grade tau. Ya. Sebetulnya sebab dia tak tanya dapat berapa, dia tanya macam mana. Okeylah. Okey, wow. Dapat B. Mana okey. Tak apa, pengalakan Natal ayah nak anak ayah dapat A. Boleh? Saya cubalah ya. Okey. Subjek agama je. Subjek agama. Teruk ya. Apa teruk pula? Lulus je. Jangan macam tu. Ya. Kau jadi macam ayah. Ayah dulu pun macam tu juga lulus. Iya. Kalau boleh nak ayah, anak ayah ni lagi pandai lah pada ayah. Iya, harus lebih gitu. Okay. Lebih daripada ayah. Anak terasa. Bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk ya. Fail. Dapat apa? Dapat D. La ilaha illallah. Kenapa macam tu? Macam mana kita nak buat tu? Itulah. Teacher dia cakap. Kalau nak bagus bahasa Inggeris, kita kena cakap bahasa Inggeris kat rumah. Okay. From now on. Yes, Nora, thank you. I talking around about. Yeah. Jadi anak tu sendiri tahu.
Anak tu sini tahu subjek. Nak dia sini cakap teruk. Bukan ayahnya yang nampak teruk tadi. Nampak tak? Matematik kena. Matematik lagi teruk. Apa sebab? Teruk. La ilaha illallah. Kenapa teruk macam tu? Dulu cikgu cakap, matematik ni kena banyak buat latihan. Memang betul pun. Ayah dulu memang minat matematik. Memang banyak buat latihan. Buku latihan ada ke belum? Tak ada ya. La ilaha. Macam mana nak berjaya macam tu? Yeah. Dah siap. Jom kita keluar, kita pergi cari buku latihan. Asik. Duit minta dengan mak. Benda boleh settle. Duit minta dengan mak, tak tahan. Nak-nak pula subjek matematik sekarang, tak macam dulu. Dulu lain. Ujung-ujungnya duit minta mak. 300, campur 500, campur 250, tolak 100, tolak 50. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Itu dulu. Macam tu je soalan. Itu dulu. Daripada sampai pusat belakang tu lah, lazim. Apa menata, buat aja. Gambar kerang 3, gambar siput 5. Kerang campur siput tu jadi berapa? Itu je. Ya, betul-betul. Pandai je, boleh kerja Yayasan Sabah, okey je. Iya. Kan betul kan? Hari ni soalan matematik. Ya Allah. Dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh dari jumlah lembu membentuk jumlah kambing. Separuh lembu dan kambing itu membentuk ayam. Itik pula dua kali ganda daripada ayam. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Macam mana aku nak jawab soalan tu? Sebenarnya cuy, sebenarnya ni ceramah dah lama saya dengar juga gitu cuy. Tapi ternyata kita kangen juga ya dengan itu bukan ternak tadi cuy, tapi siluman gitu. Itu yang mak nak bergaduh macam soalan tu. Nak contoh jadi mana kata? Psikologi. Tu saya kata niat kita macam mana. Nak bagi dia dapat niat tu. Nak bagi orang niat bekerja sebagai satu ibadah. Saya yakin pada sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam pun, mereka pun percaya bahawa buat baik dibalas baik. Mereka percaya pada tu. Betul. Bekerja rajin-rajin akan dibalas baik. Ada orang tu datang kerja, masuk pagi-pagi tak terus kerja, membincangkan episod drama malam tadi. Mengumpat. Kesian betul aku tengok Haifa. Kenapa biarkan dia macam tu? Aisyah ni punyalah nak pujuk. Alah, lelaki ni. Lelaki ni memang kau. Dia tu saya tak tengok, saya tahu. Saya tahu tajuk lah, bisik pada hati kan. Tu belum cerita lagi yang Jad dengan Arumi dalam bisik-bisik keluar tu. Ya Allah, macam tak ada hati dan perasaan. 7 hari mencintai, lagi lama. Kan Mak Leha tu kejap jahat, episodnya tiba baik pula. Membincang sub drama sampai pukul 9. Lepas tu, hari nak minum kat mana? Nak minum di mana? Nak minum di mana hari ni? Minum. Kau tidak tak boleh kerja, kena ada tenaga. Dan tak boleh minum. Sedangkan setiap pejabat dah ada pantry. Keluar juga minum, dia ada halakah grup dia sendiri. Pantry tu kalau enggak salah kantin ya, pantry. Ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Nak minum kat mana? Ikut saja, ikut. Dia akan tentukan. Dan cara ketawa tu saya tahu perkara itu benar. Singgungan. Lepas tu dah minum, bukan ketis kenyap, buat. Mari, lambat. Sampai di lobi, lebih kurang pukul 11. Bayangkan. 10.30 pun tak pula, 10.30 sampai. Jumpa pula orang kampung. Lah, kau kerja sini reuni lagi. Kau ni, tak tahu kat orang sini, kau ada apa? Hantar borang apa ni, sekejap lah. Jom lah minum. Aku boleh lepas minum, kan ada lah minum lagi, minum. Reunian ni. Lepas tu bila dah minum. Lepas tu baru sampai kat pejabat pukul 11.45. Ya Allah, anak tak ada siapa nak ambil. Tak ada siapa nak ambil anak ni, macam mana ni? Aduh, jadi dia pun. Tolong cover aku tau, sebab takut jam. 12 lebih dah keluar.
Dan benar-benar lebih keluar dah ambil anak. Pukul 1, pukul 1 tak boleh, tak boleh lagi. 2 setengah sampai. Teruk betul jam hari ni. Orang tanya pun tidak. Alasan ya. Sebab tension petang ni panas tadi. Weh, petang ni jom cari tempat minum. Eh, jangan kan pagi tadi dah minum. Tak apa, bungkus, bungkus. Pergilah bungkus. Ramai pula orang apa. Sampai kat pejabat pukul 3.45. Baru nak buat kerja. Tengok jam kat dunia. Ya Allah weh. Sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah kumpat. Itu bukan tak rasa, kau memang tak kerja insyaAllah. Banyak yang gelar itu. Benda ni berlaku gitu di semua tempat kecuali Yayasan Sabah. Dah. Aku heran kau tergamak tepuk tangan, aku heran aku. Kau faham tak maksud kiasan? Aku menyindir tau. Sindiran dia. Aduh. Dia boleh. Bukan kita weh. Bukan kita. Bukan kita. Dia kata. Aduh. Sama. Tapi maka dengan itulah. Maka nak menjadi seorang yang berjaya. Itu sebab saya kata. Saya nak bagi tahu kita kerja dengan badan berkanun. Kita kerja dengan yayasan. Kerja dengan agensi kerajaan. Ada daripada universiti. Malaysia Sabah pun ada. Saya tahu ada daripada jabatan-jabatan lain. Percaya cakap saya. Minta maaf. Jangan kecewa apa saya cakap. You all takkan kaya. Kalau nak kaya baik berhenti. You all takkan kaya. Cik dah mula macam sentap nampak. Ya, kau boleh tak boleh kaya. Maksudnya sebab tak ada, saya nak beritahu. Dalam hidup jangan sibuk nak mengejar kaya. Ini kalimat yang saya suka banget. Itu yang kadang-kadang ada orang sanggup buat 2-3 job. Kononnya nak kaya, tak kaya-kaya juga. Buat kerja part time, hari tu masa PKP. Ingat tak tahu. Ni meeting-meeting tiba-tiba gambar keras. Espresso Houston. Wallpaper. Letak gambar keras kan. Yang mana sebab buat benda lain. Niaga online. Tiba-tiba mendadak sales dia. Tak. Bukan senang nak kerja di rumah kan. BDR bekerja dari rumah. Bukan senang. Perang Badar. Nak kerja macam mana kan. Baru nak kerja. Nak susu. Kejap lah mama banyak kerja. Nak susu. Nak susu. Allah. Kejap. Nah ambil. Hari ni lauk apa? Ni seko lagi. Seko. Suami pula tanya nak lauk apa. Memang mencabar. Seko. Tapi tugas hakiki kena settlekan dulu. Itu sebab bila kita kata kan nak kejar kaya, sampai bila tak dapat. Tetapi. Yang paling penting, Prophet Muhammad juga sebut, anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Kalimat yang saya suka banget ini, Cik. Katalah tiba-tiba hari ni bos umum. Dengan ini sebabkan saya gembira sangat dengan kehadiran Syamsul Deban. Dengan ini saya umumkan kepada semua yang hadir sahaja, kita akan bank inkan sebelum pukul 5 petang ini uang berjumlah RM500,000 seorang. Contoh. Itu jangan contoh. Tuntut yang ini contoh. Hasil RM500,000 ni banyak lah. Saya tanya, banyak tak? Banyak ke tidak? Banyak. Silap-silap ada orang besok, bos. Saya ingat design. Dapat duit semalam kan? Jadi saya ingat saya nak kejar cita-cita saya. Yang seorang pula, saya nak jaga family saya. Tiba-tiba lah banyak masalah gitu, okey je kerja. Kita rasa banyak, tapi kat luar sana ada orang rasa RM500,000 tu sikit. Saya pergi ke rumah ada satu Datuk Seri tu. Datuk besar, rumah dia besar. Kereta dia tak ada langsung. Saya masa tu ni Azia. Azia. Parking kat mana? Lamborghini. Oh, banyak banget dia. Jaguar. Saya tahu parking sebelah ni. Sebab Jaguar Pro 2. Jago Pro 2. Rumah ni besar, ada swimming pool, ada surau, bilik dia saja. Ya Allah, besar betul. Saya ingat kalau alhamdulillah dia kahwin lah. Bila saya tanya dia, Datuk Seri agaknya mahal rumah ni Datuk Seri.
Besar macam tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia, salah jawab kan? Empat. Memang ayat kan, tak salah muka. Saya pergi ceramah dekat PKNS di Shah Alam. Ustaz, kalau masa tu PKPB, ustaz kalau beli rumah ini harganya ustaz, harga tengah murah ustaz, berapa? Dalam 1.2, 1.3, kau hilang akal ke cakap dengan aku? 1.2 juta dia cakap murah. Sebab pada dia, harga biasa Ya. Kebiasaan sih. Ada seorang datuk, dia bagi saya makan ada satu kopo. Dia makan kopo. Sedap tak? Sedap. Alhamdulillah sedap, sedap. Itulah isteri saya pun cakap sedap tu, yang kita orang beli kilang tu. Apa hal kau beli kilang dia? Sampai ki. Kita tak pernah jangka tu akan berlaku. Sampai kilang di mana? Kalau sedap kau belilah kopok tu banyak-banyak, bagilah kau orang semua rasa. Sebab kau beli kilang ni kasar sangat cara kau ni. Macam saya nak semalam tadi makan kat kedai todak tu. Sedap sangat, saya beli satu semua restoran dekat todak tu kan. Tak macam tu. Tak boleh kan begitu kan. Tapi itulah hakikat manusia. Pada orang, ada orang tu beli kau apa? Apa sal? Kata kau ni kenapa dalam bank tinggal 10 juta? Tak rasa nak bunuh kau ni. Iya. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Sudah terbiasa. Tiba-tiba tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Itulah manusia. Tapi Prophet Muhammad juga sebut, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Yang paling senang nak dapatkan yang halal ni lah, yang ada dekat sini. Asik. Paling senang. Tapi persoalannya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan. Kita boleh tahu. Penjawat awam cucuk gaji macam mana, kita boleh tahu. Yang kerja swasta macam saya ni kan, yang kais pagi makan semalam kan? Kais pagi makan esok ada kan? Sebab kadang ceramah besok pun bayar kan? Ada tu kadang lepas 2-3 minggu, ada yang belum bayar kan? Ada. Itu hutang. Tak, saya tak cakap sini. Jangan macam tu. Dia kalau orang-orang yang kerja sendiri ni, dia cocok macam ni. Dia tak kisah. Ini yang gue suka ni, cik. Ekspresi. Yang kerja makan gaji ni sini apa lu? Mr. Bean. Siap ajak kawan si. Kau tutup habis. Bodoh. Sebab duit belum masuk lagi. Dah salah hari tengok. Mungkin floating lagi gaji tu, sabarlah. Kadang ada yang macam tu. Tapi pada saya tu je. Carilah rezeki yang halal cukup buat kamu. Dan Prophet Muhammad sambung satu ayat yang mana sahabat-sahabat non-Muslim pun boleh ambil. Dia kata apa? Prophet Muhammad kata, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ini kalimat yang saya suka banget, cuy. Jadi semua orang boleh kaya. Rasa cukup. Kaulah isteriku. Cukup. Kaya. Kau lah isteri. Ya. Aisyah Aifah. Kau lah isteri. Main kita tengok drama. Main tapi supportnya tidak. Marah. Saya tak kisah apa digami ustaz. Dan tiga syarat. Adil, tanggungjawab. Dan ketiganya bukan suami saya. Kan? Mana tak setuju tu kan? Tapi tu. Hidup kita ni kalau kita rasa syukur, kita rasa cukup, senang. Kita nak kerja. Dulu bukan main ni. Aku kalau dapat kerja dekat Yayasan Sabah ni, aku dah tak fikir apalah. Aku tak nak fikir apalah. Yes, dapat kerja. Banyak fikir yang mana. Aku tak nak apa dah. Janji aku dapat kerja. Dulu cakap yang tu. Bila dah kerja, lain pula. Tak ada rasa puas ya. Betul. Dapat naik pangkat. Ya, pasal pangkat. Kalau naik pangkat memang dia punya. Kau tak tahu ke? Dia tu dah perhaki perkanan dengan bos. Perhaki perkanan? Haa, kan? Sedangkan dulu kita cakap, aku dapat kerja dah, syukur dah. Cukup dah untuk memandai. Kalau macam tu ke senang? Dengar apa tu naik pangkat? Tak apalah, alhamdulillah aku ni. Memang aku punya target. Aku nak dapat kerja kat sini. Kalau dapat naik pangkat, itu bonus. Aku syukur. Senang. Macam tu. Faham?
kenapa dia dapat anugerah hebat cemerlang? Ni salah dalam kerja ni kena. Tu sebabnya kita nak berjaya dalam hidup ni ada lima perkara tak elak. Pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba berjaya. Betul, betul. Kan, sebelum nak duduk dekat jawatan pengerusi, nak jadi pengarah, nak jadi ketua jabatan, kan mula-mula kena jadi orang yang disuruh dulu. Kena marah dulu. Itu bila dia naik, dia pula marah orang. Dia dah tahu lah kenapa ni. Dia ingat saya tak tahu. Awak ni kalau MC, mesti awak akan MC lagi. Sebab dia pun dulu macam tu. Betul, betul, betul. Ingat bos tak perasan ke? Bos boleh perasan tau. Siapa yang kejap-kejap cuti. Dia punya pattern cuti lepas gaji. Yang seorang tu pula kejap-kejap MC. Jadi yang MC. MC. Buah pinggang beralih. Jantung berlubang. Demam kepialu plus. Insomnia. Tak boleh tidur. COVID-19. Faham, COVID-19. Orang sini COVID-19 pun faham, COVID-19 tak faham. Lepas tu belum cerita lagi, kejap-kejap meninggal. Bapak meninggal, mak meninggal, nenek meninggal, atuk meninggal, mak saudara ni, mak saudara belah mak, belah ayah meninggal. Kalau susun balik lah salah silah, memang tragis betul sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Sampai satu tahap dia dah palang lah semua. Lepas tu jiran meninggal pun cuti juga. Kita boleh tahu sebab saya pun pengarah dulu. Saya dulu pengarah, pengarah undang-undang dan penguasaan. Legal advisor. Saya qualified lawyer tu. Kan? Tuhan bagi saya deria yang ketujuh. Jadi bos ni, kan? Kalau saya teragak nak pergi minum ke kedai tu, mesti ada staff saya. Tak tahu kenapa. Ada sekali itu enforcement, satu van minum kat situ. Tak kisah, tak salah pun kalau betul memang tengah break duty ke tengah apa. Ya. Saya sampai. Assalamualaikum. Bos, kita dah sudah ni. Air penuh ni. Bapak, sekalau sendiri rasa tak salah, tak salah duduk nak minum, habiskan air tu. Betul, betul. Tu ada kadang-kadang. Sebab yang soalan orang tanya, bos buat apa kat situ? Soalan dengan. Kecuali bukan jam istirahat ya. Minumlah sama-sama. Kan? Sebab lagi satu, bos berharapkan bila staff tu ada mungkin, dia boleh tolong bayar kan? Cuba sangat baliknya tak ada. Tak, tu ceritanya. Ya? Proses ni panjang, bukan tiba-tiba. Yang kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Komitmen. Datang kerja. Macam hari ni, komitmen pada mula sampai awal. Mula-mula sampai habis. Kan tak? Mula datang tadi, dia kejar tempat duduk mana? Dia kejar tempat duduk belakang. Tu prinsip. Lepas tu sibuk. Tahu rabun kau duduk jauh tak tahu apa. Kata nak tengok sangat Samsul Debat ni. Duduk dekat-dekat tadi. Dia Samsul Debat masuk dah sini lah. Yang duduk depan, tele-tele. Dia yang best tu kepala ni, maintain tu. Dia tak nak nampak sangat. Ada Mr. Bin banget. Lepas tu mengumpat tadi belahan. Mengumpat lah rumah. Mengumpat ni. Berhenti-henti lah. Mengumpat. Selalu dia dengar. Saya memang buat macam-macam tak ada apa-apa. Macam tu kan. Dia dengar. Tingginya. Salahkah aku tinggi? Bila buka emas, dalam TV nampak tua kan? Kau hajar tu. Tapi saya maafkan lah, tak ada salah tu, saya maafkan. Betul, komitmen datang. Datang awal duduk depan. Sebab apa kita nak ambil poin? Oh, tengok. Tengok yang record. Komitmen. Komitmen. Sepanjang jamah. Kenapa aku tak bawa tripod tadi?
Lepas tu yang best tu boleh nak gelak kan. Mak takut masuk, takut masuk dalam tu. Masalah dia. Nampak bahawa dia orang stres. Itu buat dia orang gelap macam ni. Komitmen kena. Ketiga, fokus. Fokus kena ada pada kerja. Ini pada buat kerja ni, buat benda lain. Leka. Tengok buat kerja ni. Kerja kat pejabat penting ni. Buat kerja. Abang kat mana? Asal tak jawab mesej. Jangan sampai saya mengamuk. Waktu kerja-kerja lah. Tapi memang sih ada orang seperti itu sih. Ini apa gambar? Siap dengan geng-geng kat pejabat. Alhamdulillah hari ini kami mula mencari rezeki. Mula. Doa pagi. Kita masa yang kita ambil berapa second tu curi masa lah. Curi masa. Ya, fokus. Dia ada empat jenis pekerja dalam pejabat ni. Pertama namanya administrator. Masuk pukul 8, balik pukul 5. On time. Malahan yang pukul 5 tu memang orang yang sama setiap hari. Hole in one. Dan untuk jadi orang yang pertama, untuk punch out, memerlukan usaha. 5 minit sebelum dah kena ada kat sana. Dan dengan bangganya, beratur kan, beratur. Kayak ketua kelas gitu. Saya tak pernah tengok orang yang datang awal dekat mesin punch card sebab nak balik awal. Dekat mesin punch card tu dia buat kerja lagi. Ha, betul-betul. Curi masa. Lepas tu kita tanya soal keberkatan. Nanti saya akan share keberkatan rezeki. Tengok. Administrator. Balik pukul 8. Datang pukul 8, balik pukul 5. Kemudian meja dia kemas. Dia tahu siapa usik barang. Siapa usik gambar ni tadi? Yeah. Gambar dia kat mak suami, gambar anak. Faham? Dia patut pen dia dari susun. Drawer pertama apa, drawer dia kedua apa. Dia ya. Administrator. Sangat mentadbir. Kategori kedua nama dia performance. Kerja memang gila bab satu ni. Bab satu. Gila babi lah, aku tak faham. Saya cuba kawal bahasa saya tau. Memang kerja ni, dia kalau datang mungkin lambat sikit lah. 8-5 minit contoh. Tapi bos sayang dia sebab dia jenis kerja deadline. Orang buat cuba apa file orang yang dia sayang bos tu kat kaki tu itu tu dia dah tahu yang mana dia dah siap kan dah tu buat bos sayang dia. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneur, usahawan, meniaga je kerja kat jabatan. Tak beli tak apa tengok dulu, tengok je dulu, tengok atas meja dia barang apa pun tak ada sangat, flyer sebenarnya, pamphlet. Dia dah tunjuk dah kawan ni, kau. Dan kategori yang keempat, pekerja ni adalah namanya follower. Dia ikut orang. Dia tengok senarai nama. Ada keluar senarai nama tak nak datang khusus ni? Ada senarai nama tak? Ada tak jabatan yang bagi senarai nama sampai kena pergi? Ada kan? Absen ya, ada absen. Mana jabatan luar yang datang ni? Mana daripada luar yayasan Sabah kan? Soal tu ada yang luar yang sabar. Kadang-kadang kita kadang tengok senarai nama tu, siapa lagi pergi selain aku ha? Eh kau pergi tak aku sama-sama suruh depan tu. Kalau pergi, pergi sesama tau. Kalau tak pergi, tak pergi sesama. Nanti jangan aku tak pergi, kau pergi pula. Nanti susah aku nak jawab soal-soal. Ada tu. Contoh, kalau pergi khusus 3 hari 2 malam, pernah pergi tak khusus 3 hari 2 malam? Pernah tak? Pernah kan? Hari ketiga habis pukul berapa biasanya? Kursus ya aku. Pukul 12 atau pukul 1 kan? Apa soalan macam tu? Balik pejabat tak? Kau jangan balik pejabat ni. Kita semua tak balik pejabat ni. Dia follow ni kau orang. Harus kompak ya maunya. Saya tahulah gitu. Saya pun tanya soalan tu dulu. Nampak? Jadi sebenarnya dalam pejabat ni memang ada perangai macam tu. Tapi kita kena fokus pada kerja kita. Kita jangan marah bila bos kita suruh buat kerja. Kadang-kadang kita kena percaya pada hikmah. Kenapa kerja banyak? Maknanya bos percaya kat kita. Nampak? Jangan seronok. Tak ada kerja ini. Tapi esok, aku memang baru dulu tak ada kerja.
Kau sedang tak betapa tak relevan yang kau kat pejabat? Ada orang, kau jangan cuti dah lama, susah weh kalau kau tak ada. Haa, macam tu. Kau cuti berapa lama? Seminggu, okey, lelok. Maknanya orang tak kisah kau ada, tak ada tau. Bahaya macam tu. Hello, hello. Contoh tiba-tiba bos panggil kan. Mira? Wah. Ada pula nama ni Mira, tak beranjak, tak sedap ni. Mira? Mana Mira? Ni Mira eh? Mira eh? Mira, mari sini Mira. Ya, ada apa tuan? Ni, tolong buatkan paperwork. Siapkan hari ni juga. Tuan, saya kebetulan ada kerja banyak. Boleh tak tuan suruh orang lain? I suruh you kan? Buatlah. Kalau suruh orang lain, alamak suruh, suruh you kan? Acting tuan, Ustaz keren banget ya. Cala lakonannya tu. Kita sampai kat penjara. Syekku, syekku. Apa kita tengok? Dia marah kawan, kawan pun kena marah. Apa kita tengok? Banyak betul tu. Semua suruh ibu. Waktu pukul 5 ni, pukul 5. Hello abang, kalau jemput anak. Tak sempat, banyak kerja tau ini. Suami yang tak berdosa pun kena marah. Langsung. Akhirnya pukul 10 malam pun dia. Dia pergi kat meja bos. Nah, ambil. Puas hati kau. Sebab masa tu bos sudah balik. Tu yang dia berani buat macam tu. Tak ada orang lah kat meja tu. Tu dia berani buat macam tu. Ambil. Suaminya di rumah. Anak-anak ayah dah makan semua yang ayah bungkus sendiri dah makan. Lah. Okey, pinggan letak dalam sinki. Biarkan nanti ayah masuk. Lepas tu masuk dalam bilik. Kunci pintu. Jangan keluar bilik walau apa pun bilik dulu. Dia dah tahu dah amukkan suami apa isteri dia tu macam mana. Yang isteri dia balik yang bawa kereta. Mabih semua dia marah. Orang nak minta jalan. Nak minta kan tidak? Dia balik orang tu. Tak jadi untuk minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabarlah. Apa saya sabar? Cuba kalau abang kena. Abang boleh sabar tak? Tak boleh. Suami bukan takut isteri. Isteri nakutkan. Sama aja. Tadi abang dah bungkus dah lauk. Jadi saya tak boleh masak. Baik. Terus suruh masak dah nampak. Aku rasa kau pun neraka bingit ni. Macam tu sangat garang. Percaya pada hikmah. Dua minggu selepas tu. Bos dalam chair meeting mesyuarat pengurusan. Ya. Yeah. Saya dia beri terbaik untuk semua. Alhamdulillah. Plotis. Dari kementerian itu alhamdulillah telah diangkat sebagai paperwork yang terbaik dan telah diluluskan. Jadi masih Amira eh. Saya dengar Mira sampai pukul 10 malam ya gitu. Ya. Yeah. Marah lagi tak? Kan? Mira marah lagi tak? Saya tanya. Tak. Adakah Mira? Yalah, sampai 10 malam tu. Macam tu ke Mira jawab? Tak. Macam tu ke Mira jawab? Mira, macam mana pun saya ucap terima kasih lah. Anak-anak pula Mira. Mira, saya dengar sampai pukul 10 malam ya gitu. Tuan, ini kan tanggungjawab. Itu kau marah, aku tak cakap. Itu saya kata, percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Asyik. Iya. Cuba tenang. Percaya pada hikmah. Hikmah ni apa? Ya, anak kita main aja. Ya Allah main. Rupanya hikmah satu ini dia main jadi pemain bola sepak negara. Ya Allah, anak aku. Nah, main bola kau ingat artis pula tu. Ha, contoh lah. Aduh menyinggung ini. Naik kereta, suami kan kadang marah isteri. Mama, kau nak pergi pasar. Kau ni time ni lah nak pergi pasar. Tak ada airin ke? Alamak, tolonglah barang dah habis. Macam mana? Naik kereta. Tu, tayar bocor. Kau pasal. Kalau tak tayar tu takkan bocor tau. Oh, nak saya duduk aje. Semua dipersalahkan ya. Kan? Cuba kalau kita ambil hikmah. Tum. Isteri cakap, abang, ya Allah, tayar bocor, sorry bang, salah saya. Ya apa pula, bukan kita nak pun kan. Sekarang saya turun, Nah, kenapa? Turunlah, abang nak kunci pintu ni. Ha, tu, apa? Dia pun pak kunci pintu. Cek. Nih, pegang tangan abang. Cek. Pegang.
Kita dah lama tak jalan sama kan? Kita jalan sesama di pasar. Jarak adalah dalam 30 km macam tu. Sampai kat pasar muka dengan kau buntal sama. Betul kan? Melampau betul. Order lah Grab. Banyak cerita kan? Tapi bagus. Hikmah. Percaya hikmah. Aku kerja ni. Contoh kan? Saya buat team building kan? Saya buat team building untuk staff kerja. Saya biasa buat lah untuk agensi kerajaan. Saya tak bagi hint apa-apa lah. Ni contoh lah. Saya buat team building untuk agensi kerajaan. Yang best. Salah satu checkpoint tu. Checkpoint. Saya pernah buat dengan grup Mahkamah KL. Yang best ni. Yang peserta dalam grup tu semua magister. Salah checkpoint tu main dam ular. Yelah, korang tak tahu dam ular atau apa sebab yelah zikir kan, banyak solat. Saya itu dunia semua tu ustaz. Dam ular tahu kan? Tahu. Okey. Jadi cuba tengok orang yang main dam ular kan. Baru saya tahu orang tua main dam ular ni lagi teruk budak-budak. Bodoh lah ni, tu marah. Sisi tu. Yang baling dadu siapa? Ada orang ular tangga ke Indonesia cakap cik. Kejap. Senang betul dia. Ikut main tipu ke apa? Wah, pakai dua dadu, dadu yang sama. Yang seorang tu malah kejap ular. Nenek ular. Jap ular. Yang seorang tu pula tangga tidak, ular tidak. Langkau. Masalah dia dekat 98. Terbalik. 99-100 undur balik. 99-100 undur balik kan? Harus pas gitu. Sebenarnya ada sebab orang tua-tua dulu ajar kita main dam ular ni. Sebab kita macam mana kita kena usaha untuk capai matlamat kita. Betul. Yang tangga tu rezeki dia. Jangan marah. Kayak sebuah perjalanan rezeki hidup gitu cik. Biarkan. Kenapa kita nak dengki? Cuba kalau kita dapat naik tangga, kemudian orang dengki, orang marah, orang kutuk dia macam. Kita kan terasa hati. Yang ular tadi tak naik pangkat. Dia jangan tukar department. Pangkat tak naik. Sekejap mama HR, kejap mantap ke sana, lalas ke store. Dan dia sangat bahagia di sana. Dia dah mula berbual dengan file yang ada, apa khabar. Kan? Rupa-rupanya kau baru perasan ni. Dia pula apa mulai berbual dengan gue baru perasaan je, sumpah. Ini sudah berapa kali saya tengok, tapi saya dengar, tapi ini baru saya perasaan gitu, Ci. Kenapa khabar? Dan dia sangat bahagia di sana. Dia dah mula berbual dengan file yang ada, apa khabar? Kan? Rupa-rupanya, hikmahnya apa? Hikmah dia Tuhan bagi dia merasa bila dia pencen, dia sempat bekerja dengan semua department. Dan dia tahu tentang dia pernah rasa semua ya. Dan akhirnya bila dia dah besar, ada yang nak jumpa dia. Dulu cara macam mana buat ni? Oh, dulu masa saya jaga perlahan yeah. Saya buat macam ni. Orang ambil kira pandangan dia sebab dia dah rasa semua department. Ya, yeah, betul. Yang 98 tadi. Yang undur balik. Tak pencen, bos sambung kontraknya. Maknanya apa? Maknanya nak tunjuk Tuhan nak gambarkan hikmahnya. Khidmat dia masih diperlukan. Oh. Cuba kita baca macam tu. Ini baca dia je benda tak apa. Jangan mumpat. Baca hikmah kalau suami tu. Apa rasa kita nak buat langkah penyematan. Minyak pun dah mula naik harga ni. Abang dah tak tahan lah. So abang cadangkan kita naik motosikal. No. Saya tak setuju. Dulu janji susah sama-sama, senang sesama kan. Tudung kedut. Cuma gara-gara tudung. Tak nak naik motor, nanti tudung kedut. Tak mau. Naik kereta je. Macam mana tu? Okay. So, adalah seorang isteri tu. Abang, naik apa pun saya sanggup. Jalan pun saya sanggup. Asik. Demi kasih sayang kita, masih okay je. Kira-kira masih ada enggak yang seperti ini? Saya geduk jana. Tak apa. Saya pakai anak tudung, saya pakai helmet. Tudung saya sanggup ke hang. Daripada ketebelut sampai ke keke.
Ini gelap ya bu, gelap ya bu, gelap ya bu. Oke bang, sampai dah bang. Oke bang, bang nanti tengah hingga aja, tudung aja. Cici, apa dah tak tahu lah. Contoh. Fokus yang keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Jaga peraturan. Masuk ku apa, balik ku apa, ikut. Tak boleh minum sesuka hati dekat luar, ikut. Berkeliling-berkeliling, jangan ada duit bawah table, jaga. Jangan sibuk nak makan duit yang bukan hak kita, jangan. Nanti kita akan tengok banyak masalah keberkatan rezeki. Kan kerja tak seberapa, pangkat baru biasa-biasa. Setiap minggu main golf. Main golf. Ini cakap betul. Tak payah, saya sampai sekarang tak ada apa. Tak ada, mana ada, mana ada main golf, tak ada. Awak nak panggil, aku panggil, tak nak panggil, sudah lah jam tu je. Ya, saya sama, dia tak pernah sebab saya main golf dia panggil, saya tak ada. Kan, oh, tadi pun saya rasa seronok tadi, tempat datang ke. Dan saya nak pergi gambar kat atas pen. Sebab ni bangunan bulat ni unik. Boleh, boleh. Alhamdulillah. Tapi itu dia. Disiplin kena ada, patuh peraturan. Kalau ada prosedur kita tak boleh, tak boleh, tak boleh lah. Tiba-tiba ada satu surat yang disign, ditanda tangan oleh pengurusi. Mulai beberapa bulan semua staf tidak dibenarkan begini. Semua staf hendaklah begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini dan hendaklah begini. Sekiranya tidak, tindakan akan diambil bla 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 bla, mesti macam ni. Adalah ayat tu. Kau orang yang muda-muda ni buatlah hakikat anak pencen. Yang junior. Selalu yang cakap junior. Macam tu, aku tengok dah berkeliling tu, tak adalah cakap untuk yang dah lama tak payah ikut. Tak ada. Sama-sama lah. Saya dah kaji dah tu. Jadi dalam hidup kita ni kita kena berubah. Kan? Dalam kejayaan kita pertama kita kena cepat, lambat kita akan ketinggalan. Perubahan teknologi semakin pantas. Syamsul Ibad nak jadi relevan. Orang online, aku pun online jugalah. Kena belajar Zoom macam mana, Google Meet macam mana, ni macam mana, Webex macam mana, webinar ni nak buat macam mana. Itu masa mula-mula yang saya tak tahu dulu. Itulah telefon live, itulah telefon call. Saya pasang macam tu menghadap ke sana. Saya tekan play tu, sah selagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saya pada hari ini kan mencapai sama motivasi pada anda semua, semoga anak. 2 jam ceramah tapi kamera tak on. Punchline itu. Aku ingat aku tekan button yang betul. Salah apa je. Orang dekat Kementerian Pengajian Tinggi masa tu. Apa sebab tak start lagi sempat ni. Lepas tu PA telefon. Tak dapat miss call. Tak dapat. Itulah pengajaran dia. Oh, kebalik seperti ini je. Itu dalam kamera lain kan. Bila fizikal lain. Tu yang hari tu saya pergi dekat restoran Laksa Sarawak di Sarawak itu, bila keluar ada seorang non-muslim tegur saya, mengambil gambar boleh? Boleh, tak salah orang ke? Tak salah, Adi Putra kan, cik tu buka. Cik tu buka. Confuse aku. Masih banyak yang kelaan ni, apa ya? Tertawa dengan apa ini. Apa tu? Gila. Malam tu dia tag saya dekat Instagram tu. Bukan Adi Putra, bukan Mat Kilau, bukan Samsu Yusof. Agaknya malam tu bukan sana. Saya tak jelah terbawa-bawa, tapi saya masuklah dalam bilik. Tak mana. Adalah. Itu saya cakap tu. Kadang tengok lain. Tapi yang penting jaga disiplin. Macam saya lah. Kena jaga disiplin juga. Kan? Tak bolehlah suka saya. Pertama saya tak suka tajuk ni, saya buat tajuk lain. Tak boleh. Betul. Saya pernah kena. Harus ikut peraturan ya. Zaman belum Syamsul Ibad. Dalam perjalanan buat kereta saya tanya, "Hello, assalamualaikum. Kak, apa tajuk hari ni?" Tajuknya kelebihan penyusuan susu ibu. Segret emergency tu tepi jalan tu. Apa nak buat tajuk tu? Rupanya hari tu ceramah tu anjuran hospital jempol dengan Women Institution WI. Hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Kenapa saya tak boleh dia nak ustaz juga? Aduh, saya dah panik tau. Saya pun telefon kawan saya Ustaz Nur Azman, saya call Saza Hazlina, pegawai di hospital tu. Dia pun beritahu begini, saya pun jadi kawan, lepas tu tanya Haji Google sikit. Haji Google. Saya pun tak boleh pergi lah.
sampai dekat dewan semua tua-tua. Tiba-tiba apa yang tua-tua ni datang? Dah expired. Dah saya cakap dengan dewan lah. Tak kita nak dengar juga. Itu pengalaman lah, saya tak boleh lupa. Sampai tu yang kena ada PA, dia jaga, cek jadual, cek tajuk awal supaya nak pina-pina awal-awal lah, betul? Oh, macam-macam dulu pengalaman. Eh, disiplin kena ada. Yeah. Saya tak kisah, saya kereta untuk pelemah semua. Saya naik kereta, kereta Azia aja dekat Semenanjung. Kebanyakan masa saya naik Azia. Kalau banyak barang ataupun orang yang ramai pergi, oh naik kereta besar sikit. Saya tak kisah, saya tak kisah. Sebab apa nak beritahu kat semua orang, mesej ni Samsul debat. You all tahu kan? Naik Azia, okey je. Kenapa you nak malu lah? Bukan. Mobil Azia ini saya pernah ditengokkan sama Ustaz Chi. Memang mobil itu kecil kayak Ayla kalau di ini ya, Ayla kalau di Indonesia cuy. Memang, memang yang dicerita Ustaz itu nyata gitu cuy. Orang bayar bulan-bulan kereta kita. Kan? Dia pun tahu protek kita hidup mati musim ini. Kan? Ha. Kan? Saya naik Azia, saya tak kisah. Sebab bukan pengiktirafan manusia yang nak kita kejar. Ha. Saya naik kereta Azia, ceramah dekat UTM Jalan Semarak, KL. Dah habis ceramah, pengarah apa-apa dekan fakulti panggil, jom kita makan kat belakang Ustaz. Kita ada hotel kat belakang, hotel UTM. Oh, UTM and resident. Oh, okey, okey, okey. Okay. Dah habis dia, tak apa, asisten Ustaz nanti biar dia bawa kereta nanti. Kemudian, okey, okey. Saya punya lah nak kaki dengan dia. Asisten pun datang, parking lah dekat depan hotel tu, dekat parking UTM. Balik kereta penceramah kena klaim. Kereta penceramah kena klaim. Kena kunci. Kena merah padam muka ni. Minta maaf, Ustaz, minta maaf. Tak apa, tak pernah biasa. Dah biasa ternyata. Penceramah dekat Kuantan untuk syarikat TM, Telekom TM. Dekat Kuantan. Kereta kotor, weh. Saya kat Malaysia. Pergi basuh kereta ni dulu. Kang dah habis kan, aku datang ambil aku. Okay, buat, okay, buat. Saya pun turun, dia pun jalan. Yang bos TM tu, oh, steady Ustaz eh, datang jauh-jauh naik Grab. Eh, kena aku tu. Dia boleh cakap Grab tau. Itu sebab saya kata, jangan. Kita tahu, pukul banyak di badan sini. Eleh, dia saja nak sorok-sorok lah tu. Susah nak puas hati semua orang. Bawa kereta besar, belagak itu. Bawa ya, kereta Azia, susah je. Hidup sekarang. Nah, ilah. Semua serba salah. Macam mana tu? Ya, betul-betul. Jangan. Kita fikir orang lain takkan selesai. Betul-betul. Kisah Luqman Al-Hakim, naik kaldai kan? Dia tarik kaldai, dia dengan anak dia tarik kaldai. Orang kampung marah, apalah dah ada kaldai, tak nak naik, naiklah. Ayahnya naik kaldai tu, anak tarik. Apa punya bapak kampung lain tak marah. Sedap-sedap dia tentang kaldai tu, anak yang serik kena tarik. Turun bapaknya anak naik. Kampung lain pula, Puan Hajar punya anak, kau biar bapak tarik. Sedap-sedap dia ke atas. Sudahnya dua-dua naik. Kesian betul menyiksa binatang sampai dua orang naik. Kenapa? Yang parah dia akhir. Sudahnya kaldai naik dia. Lagi teruk. Dia pikul ni kaldai dia. Ya Allah, ya Allah. Nampak tak? Nak puaskan hati semua orang memang tak betul. Ewa, namanya betul. Orang yang bernama perempuan. Kenapa lambat balik? Hah? Orang lain pun kerja yayasan juga. Abang buat apa? Cik cakap. Abang kerja. Ya. Yeah. Allah, aku bang. Kenapa susah? Cari rezeki untuk keluarga kita. Habis saya ni? Tak kerja. Oh, Ustaz berani apa? Itu sebab orang perempuan dia memang pintar banget ya. Dia memang praktik. Balik dengan ke depan. Dia memang kelang kabut. Macam dia seorang je nak balik. Orang lain, yang lain lelaki, dia akan nampak dia akan mengalah. Biarlah kita minum dulu. Orang lelaki kan minum dulu. Kan? Dah pun cakap balik. Lama balik ni bang. Banyak kerja. Ya. Yeah. Pahal minum dengan kawan-kawan. Nah, tu dia. Balik daripada mengaji pun. Kadang balik maghrib, orang lelaki kat dekat surau, kadang imam rajin ajak mengaji. Lambat balik. You know? Lepas maghrib, Pak Isyak, abang mengaji kan. Baca begitu habis. Abang mengaji, imam ajak abang baca sama-sama. Sudahlah. Tetap kena kopi. Kau ni mula ni kau.
besok tu imam ajak malam ni ngajar ke tak? Macam malam tak betul. Malam ni tak boleh, malam kena balik awal. Lepas maghrib tak sempat doa tu balik. Hai, cepat balik, tak semayang lah. Lah, tak semayang. Awal lelaki si ajar, bila naik motor sampai rumah, kalau isteri tegur, awal balik ni bang, start motor aku awal. Pergi mana tu bang? Awal lagi, keluar. Payah betul. Syukurlah suami tu balik. Ya? Cuba kita positifkan. Ya? Tentu penat abang kan? Ya. Abang balik, abang bawa apa hari ni? Is. Abang bawa hati abang. Is. Abang, kan? Banyak banget suara perempuan. Abang ada bawa kuih. Kuih apa abang bawa hari ni? Abang bawa kuih couple. Kuih couple? Kuih cakui. Kan couple tu. Cakui. Jangan dipisahkan mereka. Tunggu. Kuih cakui tu. Yang mana ini ustaz sering cakap kuih cakui. Tapi apakah di Malaysia pernah makan ke kuih cakui itu? Couple, kuih couple katanya Ji. Dan apa yang perlu ada adalah keberterusan. Yang kelima, istiqomah keberterusan. Hari ini kita kena cepat. Jangan lambat, lambat kita akan ketinggalan. Teknologi kena kuasai. Kedua, kita kena hadir pada peluang yang ada. Kerja kena datang, jangan ponteng. Berapa ramai orang yang ambil cuti? Sesaja ambil cuti kat rumah. Macam ni baik kerja, rugi cuti. Berapa ramai yang cakap macam tu? Betul tak kan? Itu kena pergi. Kerja jangan jen, hadir. Tak datang Cik Amah hari ni. Rugi. Ada orang tu dia datang. Dia datang. Kenapa tak ambil orang hari ni? Kenapa dia orang tak ada orang? Rupanya Cik Amah tu semalam. Salah jadual. Yang ketiga, ini zaman apply. Bukan zaman cakap je kita kena buat. Aku dah kerja sesungguh. Jangan cakap je, kena buat. Langsung buat gitu. Macam perempuan dengan lelaki cakap. Kan? Abang sanggup berkorban apa saja untuk setiap abang. Biar kering air di laut, terbakar seluruh hutan belantara untuk tinggalkan saya, tidak sekali-kali. Coba buat sebiji macam Jaludin Hasan. Well, you tahu kan ah, yang contoh kan dia bukan main ni nanti. Iya, ini zaman apply, buat, bukan cakap aja, buktikan. Itu sebab suami kadang-kadang, kalau betul lah kita betul-betul sayang isteri kita, temankan isteri waktu dia bersalin. Ini manjam tak aja. Apa rasanya? Takut darah. Kenapa dia tak nak teman isteri itu? Takut darah. Apa dah? Takut darah. Takut darah. Tanya siapa yang menyebabkan dia berdarah. Teman ni, teman macam ni, kalau takut darah, jangan pandang tempat lain, pandang muka dia je. Sabar sayang. Sakit bang, sabar sayang. Jangan salah cakap tau, Sabar sayang, sakit bang, apa tahu? Mana tahu, dah kena marah, mana dia tahu? Kita tak tahu. Sabar sayang. Akhirnya baru tahu betapa azabnya isteri nak melahirkan anak, perjuangan. Akhirnya lahir anak, menitis air mata suami. Yeah. Saya tak usah beranak lagi. Orang lelaki itu beza dengan orang perempuan. Orang lelaki, kalau kita tengok perempuan, orang perempuan walaupun dia sakit, abang, anaknya yang lebih 5 tau. Maknanya dia sanggup 4 kali lagi. Orang lelaki yang paling sakit yang hidup kau apa? Sunatan. Berkatan. Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulang sekali lagi. Bercakap dengan anak bukan mainan lah. Macam gigit semut lah. Cubalah ayah sekali lagi tengok. Diam ayah. Teman isteri tu kan. Menitis saya mata. Dah cukup. Tak payah bersalin lagi. Cukup. Abang tak sanggup. Abang. Yeah. Takkan seorang je anak kita. Cukup abang kata. Yeah. Abang tak boleh tengok isteri abang sakit. Cukup. Bagi orang lain. Kau cakap macam tu, terbuka jahit dia balik tau. Saya lupa ternyata ada punchline di sini, cik. Tak buang, ya buang.
bergurau dalam lip salin, jangan main-main. Bagi orang lain pula ya. Itu maknanya hadir, kita kena ada apalah buat dengan kakak, temankan isteri kita. Kita sentiasa berada di sisinya walau apa pun yang berlaku. Orang perempuan cakap dengan suami, dalam pejabat kita ni kalau kita tak jaga organisasi kita. Yang selama ni yang kes rasuah, kes penyalahgunaan kuasa, puncanya apa? Puncanya adalah orang dalam juga sebenarnya. Yang report tu sampai. Kalau kita baik sesama kita, kita tegur, tak boleh tegur, kita selesaikan peringkat dalaman kita, benda takkan jadi isu nasional. Betul tak? Jaga hubungan ni, kau jangan tahu aku nampak, aku tahu kau buat apa. Ya ke? Kau jangan buat lagi. Settle. Macam mana nak buat ni? Betul. Jangan buat. Harus kompak sih. At the first place, jangan. Ha, nanti tak berkat rezeki kita, susah. Ha, aku nak jadi pekerja yang amanah. Aku nak pekerja yang baik. Buatlah, apply. Jangan kita cakap je. Jangan-jangan nak berubah. Macam tu juga, datang lambat, datang ponteng dan sebagainya. Jangan. Lepas tu dalam ponteng, tipu pula, tipu attendant. Lepas tu bawa balik duit gaji, bagi anak isteri makan. Lepas tu masalah banyak, anak-anak protes, anak-anak buat berperangai kat sekolah. Lepas tu isteri dengan suami bergaduh hampir setiap hari. Puncanya apa? Itu keberkatan. Ya. Ini tu cakap tu, maknanya benda yang kita kena buat. Ini zaman apply. Jangan cakap je kita kena buat. Kemudian jaga apa? Jaga ukhuwah antara satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan, jangan tamak, tak elok. Syukur dengan apa yang ada. Dengar-dengar kawan tu naik pangkat, sanggup jumpa bos. Bos, macam ni bos, saya nak jumpa bos kejap boleh? Macam ni bos, macam ni kan saya dengar-dengar lah, saya tak tahu ya ke tak bos. Saya dengar bos nak bagi kenaikan pangkat tu dekat siapa ni. Tapi saya okey bos, saya okey. Ini menurut kawan-kawan saya lah. So bagi pihak dia orang, sejak bila lantik kau? Saya saja baik bos jangan lantik dia. Sebab bos tahu tak apa dia buat kat belakang bos? Apa dia tak kutuk bos? Yeah. Saya ni penting. Menjatuhkan gitu. Saya selama ni saya defend bos tau. Yeah. Saya tak minta jawatan ni bos, saya tak minta. Tapi kalau bos bagi, jangan tamak. Jangan tamak, apa yang kita ada syukur. Yang kedua, jangan ambisian sombong. Ya, ambisian tamak. Dalam pejabat nak belagak dengan apa? Dengan kedudukan. Hui, dia dekat pejabat tu, pangkat dia kau main. Tu pengarah, itu pejabat, itu DO tu. Ha, pegawai daerah tu, yang main nombor satu kat pejabat daerah tu. Ya. Sampai masa contoh kat dinding masjid tu, malu enjen. Saya bukan cakap orang, saya cakap saya. Saya awal tahun 2018 ada bersara dah. Dah dapat kad pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Nah, sampai masa pencen. Betul tak? Semua Tuhan bagi kita sementara je. Lawa, berapa lama lawa cakap? Dulu punya lawa Zaitun Sami'un. Ha? Sampai masa. Tua, kan? Dulu penyanyi dulu kan? Engkau bagai air yang jernih. Nampak? Sampai masa? Tak ada, meninggal dah. Betul. Kan? Cuba tengok tu yang gegava, dah. Minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Bukan lagu orang lain, lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Ya. Bukan senang. Maknanya apa? Tak ada sombong. Samsudban, sampai masa tu rumah saya apa? Camah. Cik, camah. Pergilah, pergi. Sabah tu, pergi. Oh, isteri. Isteri Ustaz. Saya punya kat mana? Ya. Abang paling lama ceramah pun 4-5 tahun. Abang pun tak suka tengok jadual lapang ni. Kalau boleh mana duduk je. Tapi kan, lepas 3-4 tahun nanti, abang dah tak ceramah, abang duduk rumah, jangan kau muntah dan buka aku. Duduk kan je. Ya, dia mulai. Lama jangan lama-lama. Tak bagi duk belanja elok mood kau kan? Tak, tapi tak, orang perempuan bukannya mata duitan, tak. Tapi benda tu macam dia rasa orang hargai dia. Betul tak perempuan? Kau nak menghalang kau menentu kaya kan?
besok lah. Oh, perempuan. Dan kalau ajak pergi shopping, hilang sakit kepala kau je main-main. Betul, sementara sampai masa dah tak ada Samsung Debat. Dah tak ada Samsung Sebat, Samsung Debat, Samsung ada. Mungkin orang lain pula. Betul, kita tak sangka kan? Ha, itu ada masanya ya. Realiti hidup. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Betul. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Orang muda dengan sihat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sihat. Sibuk buat rumah membesar-besar, tapi hakikatnya orang di dalam rumah semakin berkurangan. Nah, itu. Sibuk menayangkan ubat yang pelbagai, ubat semakin canggih, penyakit semakin banyak. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin berkurang. Oh. Air semakin banyak jenis, tetapi air bersih payah nak cari. Itu sebab saya kata dalam organisasi kena elok-elok, baik-baik semua. Sama-sama jaga nama baik organisasi. Kalau kau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalan sama-sama. Deep tak? Deep. Balik nanti pegang tangan husband abang. Kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Yeah. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Romantis. Abang, macam tu. Yang boleh pergi jauh yayasan ni satu je, bila semua bekerjasama cari jalan macam mana nak kembangkan lagi, expand function kita. Bukan salah yang ini tak payahlah, kenapa yang ni pun nak buat, yang lain ni tak payah. Kalau kita connect sampai bila pun kita takkan berjaya. Kena ingat tu. Seterusnya, buang perasaan tamak. Saya buang perasaan dengki. Dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad, penyeteruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Ada je benda tak puas hati. Hasrat dengki. Eh, dengar-dengar dia naik pangkat eh. Tak perlu jilat bos tu. Ilah aku. Dijilat. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri je duit tu, dia kata. Dengarnya anaknya dapat semua, eh macam mana ada seorang pandai. Kata seorang tuan guru, Ustaz Abdul, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. Dia kata apa? Tanda-tanda dengki dah ada dalam hati kita adalah apabila sahabat saudara-saudara kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa. Maknanya dengki dah ada. Eh, dengar-dengar Datuk, apa, Datuk kita dapat pergi haji tau ni. Bagus. Tak rasa apa. Dengki. Dengki dah ada. Eh, dengar-dengar si Mira nak bersalin. Elok lah. Takkan nak duduk dalam perut dia juga. Contoh. Tak. Itu kalau tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada, apatah lagi kalau kita cakap. Maka confirm. Elah, macam dia sorang aja. Aduh. Habis macam mana? Eh, dengar-dengar. Dia dapat naik pangkat dia ke? Ui, papa senang minta tolong dengan dia weh. Betul. Dengar-dengar dia dapat beli, dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dia tu rajin tumpangkan orang. Kita boleh tumpang dia, tak mesti minyak dia bawa tidur. Numpang tidur malah. Kita dapat naik, tak payah servis, tak payah minyak kan. Kita dapat naik, kereta baru tu. Nampak macam tu. Dengar-dengar anak dia dapat 10A. Alhamdulillah ada juga anak-anak yang pandai di kalangan staff kita ni. Nampak? Okey lah jam tu. Dengar-dengar Abang Haji tu lah. Abang Haji mana? Yang umur 85 tu. Yang umur 85 tu. Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Tu dekat kampung lah tu. Biarlah dia kahwin dengan abang kau. Biarlah dia kahwin. Kan dia dah lama hidup seorang. Kau tak habis dengar cerita ni. Bini dia umur 25. Suami 85, bini 25, terangkat kening weh. Cuba cakap elok-elok. Alhamdulillah, dapat isteri yang tegak boleh tolong jaga dia. Yeah. Dia penasihat sangat kan. Persi orang baik. Ini mulut tu cepat. Ah, malam pertama mati tu. Cuba cakap elok.
Kalau kau tak puas hati, nak kau tanya isteri dia tu. Apa yang adik itu sangat dengan Abang Haji tu? Abang Haji tu dah banyak umur dia ke? Macam mana saya nak cakap? Abang Haji ni dia faham, dia romantik, dia pandai gurau. Ha? Mana gurau tua tu? Setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dah ada pokak tak seram kan? Nak balas apa? Kan? Tapi bukan orang sini lah. Orang Sabah. Ini berapa kali saya dengar cuy, tapi tempat juga kelakar gitu. Ini tempat lain, tempat lain. Jangan dengki. Cuba kalau kita dapat kelebihan. Kau tahu orang lain dengki dengan kita. Kita dapat APC, Anugerah Himat Cemerlang. Dia tu tak layak weh. Kita dengar. Chatty lah. Chatty. Ya. Rentuh je. Okay. Kemudian seterusnya apa? Mantapkan keupayaan kita. Sambung belajar. Ataupun datang semua seminar-seminar yang ada, kuliah-kuliah ni, datang, duduk depan, jangan duduk belakang. Ujian yang ini tak apalah, ini contoh. Yalah, betul. Dapat tengok depan-depan ni, orang puas kan tengok depan. Saya yang paling tak boleh lupa tu, dekat hospital Queen Elizabeth baru ni, saya buka mask saya. Apa hal tu? Masalahnya tua dah tu. Saya tengok, jangan advance lah orang tua. Orang tua dalam telekung kat masjid Mek Amar tu, keluar ada pula telekung. Mana betul? Ada sekali saya camah kat Rompin Pahang, dia ajak bergambar. Banyak bergambar duduk yang ketua kampung semua, yang lelaki duduk, yang perempuan macam-macam tu berdiri belakang. Tengah bergambar tu tak tutup, tiba-tiba makcik belakang tu bersuara. Free size ke tu? Sepenang lah makcik tu. Apa pula free size tu makcik? Alah yang macam ni tu lah. Itu freestyle makcik. Tapi dia confident tu yang aku suka tu. Orang tengah senyap dah boleh free size. Resign tu. Kecil hati orang yang lebar-lebar ni. Nak freestyle freestyle macam mana? Tapi dia confident. Tapi saya tak boleh lupa dekat Mersing. Ada seorang pakcik tu. Ustaz, kalau kita selfie boleh Ustaz? Ya, pakcik ni steady ni. Kita selfie boleh Ustaz? Boleh. Dia tarik saya. Dia keluarkan tapak tangan. Ustaz pandang Ustaz? Ustaz, saya simpan dalam hati. Fasafah. Wallahi tau, saya bukan buat cerita ni, betul. Ustaz, simpan dalam handphone sampai masa kena format Ustaz. Simpan dalam hati, ingat sampai mati. Betul, korang banyak dah lah, banyak buku pura kat dalam tu semua. Kau edit 360 lah, apa lah. Mengkumam-kumam ambil kemam. Ini salah tau. Aku jadi lambat ambil gambar dengan korang tu lah. Ambil aje lah. Rapat. Korang tak nak nampak gemuk. Dah gemuk tu gemuk aje lah. Okey aje. Ikhlas kan? Ikhlas. Tak mantap. Saya enggak tahan dengan ekspresi Ustaz tadi. Seterusnya apa? Profesional. Apa maksud profesional? Jangan campur aduk. Tak habis lagi kekak gelak. Sabar. Tak, dia hati-hati tu. Mak gelak ni pun memang betul. Dia adalah satu terapi untuk stres. So, dia perkeso gitu. Dia ada lagi. Cari gelak ni mana you all memang stres. Betul. Dia cakap betul. Dia Queen Elizabeth tu gelak tak tahu nak cakap apa dah. Ada yang menangkap. Ada yang seorang tu. Berlari dia. Saya dekat Ilim bagi, saya buat seorang tu akak tu berlari keluar. Kenapa kan? Nak kencing. Dia punya teruk gelap nak kencing. Memang ada. Tapi hati-hati sebab ada satu saraf tau. Bila kita gelap ni ada satu saraf. Kalau dia putus, dia lain. Saya pernah pergi ke Kedah dulu, ada satu makcik. Ni bukan cerita. Kawan dia kak, kau jangan gelap tau. Pula. Saya dari tadi ni nahan kencing cuy ya. Ya masih panjang gak ya? Macam aku ni kuat tergelak. Jangan sama lah macam ni gelak. Tak lain rupanya. Dia masuk rumah tu. Assalamualaikum. Salam.
Laka aku pergi sana. Ni kawan saya Samsul. Samsul. Rupa-rupanya saraf dia dah putus. Dia gelak aja. Saya tengok dia buat air kat dapur kan. Kesian. Orang macam ni jangan bawa pergi kenduri meninggal. Asal dia meninggal ni aksiden. Kecil hati tuan rumah jangan. Kecil. Kematian jangan buat. Tak tenang. Aku hilang poin kan nanti sebab. Profesional jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Okey, bila saya cakap jangan campur aduk peribadi di luar negara. Mak Saleh ni kalau dia ada phone sampai kat meja tempat kerja dia, dia pop, dia silent kan, dia akan letak kat dalam drawer dia. Dia akan buat kerja. So, family dia siap-siap ada tu pula siap off telefon pula sebab kerja. Family kalau nak call mesti perkara-perkara yang emergency. Sebab boleh tak sambungkan dekat department ni? Boleh tak cakap sambungkan suami saya? Pap, sambung sekejap. Jangan sampai kat dia. Makna mestilah perkara yang penting. Takkan nak sambung. Bang, malam ni pergi pasal malam. Takkan nak tanya soalan tu. Penting. Tidak tadi, jap-jap tanya. Kat mana ni? Tak jawab pun. Hari ni kau tak ingat. Tadi pun rosak ni. Tak bunyi langsung ni hari ni. Jangan macam tu. Kerja-kerja lah. Profesional. Kerja-kerja betul-betul. Tapi waktu di rumah, profesional juga. Di rumah, tinggalkan jawatan kita. Contoh di polis trafik. Sampai kat rumah tu trafik lagi. Apa dia berhenti? Okey, lalu. Okey. Tangan kat rumah pun kerja lagi. Kan? Macam saya ni. Saya rasa berimajinasi, cuy. Kalau yang dikatakan ustaz itu nyata. Saya tak tahu lah, cuy. Orang sangka apa gitu. Dia dah penat ceramah kan. Tu sebab orang lelaki dekat rumah dia tak banyak cakap. Tapi dia main peranan lah. Main peranan. Sebab orang lelaki dengan perempuan beza kan. Orang perempuan jumlah kota perkataan merupakan memori Asia. Jumlah perkataan dengan lelaki beza. Lelaki jumlah perkataan 8,000 patah perkataan sehari. Banyak nak? Sikit. Banyak dah. Sikit. Mana banyak? Masuk mesyuarat dia dah habis. Juni ceramah dah habis tu dia sampai ke rumah. Balik bang. Makan bang. Cakap lah tu betul. Kuota dah habis. Orang perempuan lah jumlah perkataannya 28 hingga 30 ribu patah perkataan sehari. Dan masalah paling besar adalah mesti dihabiskan. Tu yang dia tepuk tangan kawan. Nak bercerita tu tepuk tangan kawan. Kenapa perangai dia? Contoh-contoh dulu. Bercerita dia tepuk-tepuk cerita. Yang paling aku tak faham orang perempuan kenapa bercerita kena pandang muka kau. Tak tahu pasal. Pandanglah sini. Itu semua nak kaji. Orang lelaki macam tu. Tapi balik peranan kita sebagai ayah. Tinggalkan jawatan kita. Saya tak bawa dah panggil penceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tak ada. Boleh mas. Assalamualaikum. Salam. Amah. Tadi kan. Okey. Jap. Bagi abah duduk. Jap. Apa dah? Tadi kan dekat sekolah kan tengok okey ke kira tu ni okey lepas tu next anak kedua pula ni mana tu pak yang beratur ada 12 orang lagi contohlah betul kita kena appreciate tau moment tu sebenarnya tapi kalau sekali kita reject anak kita mama kau jangan bising ni tak abah ni kau tengah penat ni tapi sampai bila anak tak cari kita nah itu dia professional tu ha amin. Itu sebab saya lewat macam mana pun balik. Saya pesan kat semua lelaki kan biasa kalau boleh lewat ada kerja apa semua. Jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak dulu. Tengok anak. Apalah kau tidur kat kaki anak dulu. Ya Allah. Ramai betul anak ni. Pusing keliling. Dah besar-besar budak ni. Masa bila lah kau besar? Masuk bilik sendiri. Kau pernah besar. Masa bila lah kau besar? Tidur macam ni orang mana pula aku nak tidur. Bahagia lah tu tanda ni. Aduh cik, gua gak tahan. Gua kencing dulu cik, aduh. Akhirnya lega juga. Gak tersendak-sendak gitu sih. Oke, kalian masih steady kan? Mana kata profesional. Layan anak baik-baik.
Kan? Lepas tu isteri, sayang, sayang. Paling baik tu balik tu menyanyi. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur. Bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia hidup. Iya, kita balik rumah ni kena happy. Nak profesional kena bagi kegembiraan. Anak kita tak berhak kepenatan dan kita tension kena marah tu. Itu bukan hak anak kita. Ayah tengah penat, jangan kau bising sekarang. Oh, ada marah tak? In character lah. Anak kan takut lah. Nampak ayah tak best, nampak ayah tak senang. Kita kena sesuaikan diri dengan keadaan. Di kandang kambing kita mengembek. Di kandang kambing kita mengembek. Di kandang harimau kita mengucap. Kau ingat kau mengaum, harimau tak pintar. Kau cuba nak buat depan harimau. Aum-aum kau tengok. Tangkap pada kau. Kau nampak harimau kau baca asyhadu an la ilaha illallah. Silap-silap bustan harimau tu. Aum-aum apa hal. Tunggu, ini kayaknya pernah ustaz bawakan tapi kok gua kena ya. Fiden agak-agak. Betul. Bi, mana kata? Bukannya sebenarnya mengaung ya? Kemudian kita azam buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Kita tak tahu, biar kita ni dikenal. Bila kita dah pencen, dulu kan masa si abang apa tu ada, senang kita kan. Tak dapatlah kerja yang rajin macam dia. Best betul lah. Bila dia pencen terasa kan, kita ada. Itulah tu. Kalau tidak, dia cover kerja kita. Kita boleh pergi minum lah. Time ni tak boleh minum lah. Tak ada orang ganti kita. Jadi dia ingat. Rasa baik orang tu. Kemudian organize, susun atur strategi nak buat kerja. Dan jangan lupa, seterusnya letakkan niat yang baik. Ingat yang baik-baik. Fikir baik-baik. Buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan sibuk nak jadi kaya. Kerana satu hari nanti kita akan sedar. Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Cari keberkatan rezeki. Tanda-tanda rezeki berkat. Yang pertama adalah rezeki dirasakan cukup. Itu berkat. Kecukupan. Ya, pernah kan perempuan bayar bil, bayar ikut senarai pub, tengok ada lebih lagi. Hey, apa yang belum bayar? Dah bayar. Hey, berlebih rezeki. Lagi. Pernah tak berlaku? Rezeki. Ya. Rupanya bertukar wallet dengan suami. Mana pergi duit aku? Yang suami lah tak cukup. Dia jarang berlaku. Dia berkat sikit rasa cukup, bertukar. Banyak siap boleh kongsi dengan orang lain. Boleh sedekah, boleh bantu orang. Itu keberkatan. Kedua adalah apabila rumah tangga dirasakan aman, mesra. Ini balik nak gaduh. Assalamualaikum, salam. Bawa balik bang. Tak, bawa nak pergi. Buta. Apa tu? Balik bahagia. Assalamualaikum, salam. Abang. Abang bawa balik. Mengindu sangat kat abang tau. Ya, abang pun sama. Abang, saya tengok muka abang pun saya tahu. Mesti abang lapar. Sayang, abang tadi memang lapar. Tapi bila tengok muka isteri abang ni, hilang lapar abang. Abang macam tu tahu tak masaknya. Kau tak masak. Adalah gurau je masak. Saya masak lu apa? Tahu kegemaran abang lah, nasi goreng jantan. Apa lah jantan? Ada telur jantan lah. Ya, bahagia macam tu rumah tangga rasa. Baru Nasi apa? Tak apa. Tahu kegemaran abang lah, nasi goreng jantan. Apa lah jantan? Ada telur jantan lah. Bahagia macam tu. Rumah tangga rasa bahagia. Gembira je. Ketiga adalah apabila anak-anak menjadi. Anak ambil 10 paper SPM dapat 13 A. Pecahan tak wajar. Berlebih pula A ni. Seronok tak kita? Seronok. Anak kita berjaya dalam bidang dia. Kemudian seterusnya, yang seterusnya adalah apabila tempat kerja kita, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kemudian apa? Kemudian kita mudah mentaati perintah Tuhan. Kita tak ingat perintah Tuhan. Yang keenam, rumah kita seringkali diziarahi. Ada je orang datang. Itu tak termasuk tau. Tin-tin-tin-tin shopping. Itu tak termasuk. Itu kau yang order. Dan yang terakhir sekali adalah apabila doa kita mudah dikabulkan. Jadi itulah pesan saya. Belajar bersyukur. Syukur. Jangan petikan. Kenapa manusia tak boleh syukurkannya? Dengan kerja dia. Kenapa? Kenapa tak boleh syukur dengan hidup dia?
Aku dia naik motor je. Orang naik motor dia rasa seronok bila tengok jam teruk dekat pekan KK. Bandar KK. Benda KK di Sabah. Iya. Oh, ini maksud tadi tu Sabah ya, benda KK. Saya orang Sabah ni di pantai bawah jalan berlekuk itu macam jalan highway dekat Semenanjung. Ya Allah, kenapalah aku kan? Tapi rupanya dekat sini memang four wheel tu memang power lah kan? Saya tengok semua four wheel Azia semua berhati-hati. Manusia tak boleh syukur sebab mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Belajar syukur ya, syukur tau. Kenapalah orang tu macam tu? Tak, tanya diri kita. Aku dah ada dah ni. Kadang sibuk cakap, kenapalah jam tangan dia macam tu? Pun sibuk tengok orang ni. Rumah dia macam tu. Rumah dia rumah banglo. Rumah kita rumah flat. Syukur. Time tak ada orang, sunyinya sama. Silap-silap tak sunyi pun. Kat rumah flat tu. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah. Meriah. Ialah kereta dia kereta Grand Livina. Kereta kita Grand Livina. Livina 660 lah tu. Syukur time service murah. Kan spare part murah. Livina. Dek berapa dek servis ini berapa? Ha, ini 200.5. Kau kira balik. Okey balik. 200.5 so kira balik. Orang tu yang jenama yang tu yang selamat datang. Oh, saya tak nak sebut nama. Dia selamat datang tu 2000. Belum tukar barang lagi. Ada. Ada. Oh, mahal banget ya. Biarlah jam tangan dia 50,000, jam tangan kita 50 ringgit. Masa yang ditunjukkan sama. Biarlah wallet dia 50,000, wallet kita 50 ringgit, gambar Liverpool, you never walk alone. Syukur sebab bukannya boleh masuk almari, boleh masuk kerusi, masuk duit tebal-tebal pun tak boleh lipat. Iya, betul. Syukur. Biarlah bos-bos kita bila naik flight, dia naik business class. Kita naik ekonomi. Syukur sebab masa berlepas, masa benaran sama. Sama. Belum pernah lagi pramugari itu buat wawan. Kita akan mendarat sebentar lagi kepada penumpang-penumpang kelas ekonomi. Sila terjun sekarang. Mana ada? Malahan baru ni saya duduk ekonomi belakangan. Kita nak kacang. Banyak kacang lepas. Yang bisnes kelas mana dia minta kacang? Kacang ada kita? Ada. Jangan mungut. Banyak betul kain nak lipat lah. Aduh, berbakul-bakul. Sama. Itu tandanya kita ada pakaian. Betul. Orang tu pakaian pun tak ada. Kemas dapur, nak kemas bilik air. Macam-macam lah nak kemas. Itu tanda kita ada rumah. Orang tu rumah pun tak ada. Dekat mana KK ni, berapa ramai tidur kat bus stop, tidur kat tepi jalan pun ada. Gelandangan. Baju ni baru tempah tu. Lepas PKP dia tak muat. Itu tandanya kau cukup makan. Mengeluh ya. Bini aku ni membebel lagi lah kerja dia. Itu tanda. Syukurlah tu taninya dia ada di rumah. Bukan berpelesiran di tempat tak tentu arah. Dia duduk di rumah. Umpan memang macam tu. Jumlah perkataan dia banyak. Hobi umpan di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Umpan dia kalau membebel paling lama pun 4 minit lah. 4 minit je paling lama. Sabar sekejap. 4 minit je. Lepas tu dia minum air, dia sambung balik. Itu je. Sambungannya itu yang lama. Dan jangan mungut suami kita tidur berdengkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita. Dan bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan kita malam ni. Amang ni tidur berdengkur lah. Sekurang-kurangnya amang tidur di sebelah kau. Bukan tidur di sebelah orang lain. Orang lelaki ni dulu sebelum kahwin, dia tak dengkur. Dia tak pernah dengar pun dia berdengkur. Semenjak kahwin, dia boleh dengar dia berdengkur sendiri. Dia terpengaruh. Dia terpengaruh sendiri. Nasib baik tak ada orang dengar dia. Dia sendiri dengar.
tak, oh, orang lelaki ni dia kadang berdengkur macam tu. Kadang ada yang berdengkur dia bunyi mengunyah. Mengunyah aku ni. Pasal ini saya enggak bisa tahan, Cik. Saya tetap ngakak kalau dengkuran. Karena saya kan berdengkur gitu, Cik. Ada yang bunyi ngasah gigi tu. Tajam gigi ni kan. Ada yang mungkin dia lama kot duduk dekat jasa yang pelabuhan tu kan. Dia tidur bunyi bunyi sombong kapal. Sampai pagi. So pagi bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Bunyi yang paling popular bunyi apa? Bunyi vibrate handphone. Yang lagi penat pada tu dia ada bunyi sikit ujung. Yang lagi penat ujung tu ada bahasa Rusia. Tak apa dia cakap pun tak tahu. Orang perempuan saya tanya, pernah tak orang perempuan dia tak boleh tidur sebab suami berdengkur dia sampai duduk tengok suami? Pernah tak? Pernah tak? Pernah tak sampai tak boleh tidur sampai duduk? Pernah kan? Apalah yang kau tanggung ni, Pak? Dan kadang-kadang dia sampai chorus tu yang bahaya. Dia chorus tu climax ke dengkur tu, dia macam tercekik sikit. Lepas tu dia senyap tau sampai sampai pagi. Letak kat hidung, hidung lagi tak? Hidung lagi tak? Hidup lagi. Ada satu makcik tu dia kata, tak adalah masa lain paling makcik tinggalkan pakcik kau time tidur lah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi jangan sampai suami dah tak ada baru kita menyesali. Mulai malam ni kalau suami berdengkur, bagi galakan. Teruskan bang. Okay, happy dengan hidup kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak beritahu satu mesej sebelum saya mengakhiri ceramah saya, iaitu hidup kita ni adalah antara B dan D. Birth and death. Birth and death. Birth and death. Birth. B dan D. Birth. Antara B dan D ada satu huruf lagi di tengah-tengah, iaitu C. Kita ada choice hidup yang macam mana kita nak jalani. Jangan jalani hidup yang tidak bermaruah. Jangan jalani hidup dengan unsur-unsur yang tidak amanah. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Dia mati kenapa? Kena baham harimau. Oh, steady dia. Dia mati kenapa? Yelah macam tak kena baham. Dia aum-aum. Dia mati kenapa? Dia mati kena gigit anjing. Rumpul langsung mati. Apa? Biar dia ada maruah. Harga diri, eh? Ya, harga diri. Harga diri baik-baik. Jadi itu saja daripada saya. Saya faham mesej-mesej yang disampaikan. InsyaAllah. Eh? Saya faham. Kalau dah macam ni, tak kode, kode. Ya, saya tahu kalau ikutkan dekat dalam cara majlis, patutnya habis 2:30. Jadi insyaAllah, saya yakin. Sebab ada lagi beberapa perkara saya tak sentuh tentang sombong tu pun ada pecahan. Oh, dah selesai. Ya, takbur. Okay, cik, akhirnya selesai juga, cik. Ya, sebenarnya sih buat korang yang memang enggak mudah terhibur, mungkin korang betah gitu ya. Duduk mendengarkan ini gitu, cik. Tapi saya orangnya itu ya apa ya? Gampang banget terhibur, dan saya itu pasti duduknya itu enggak satu sisi aja, pasti posisinya itu berbeda-beda gitu, cik. Sebab perut saya kalau saya tertawa itu saya enggak bisa kayak jepit macam ini, cuy, ya. Harus kayak lega gitu, cuy. Apalagi gastrik saya itu kalau enggak diposisikan dengan baik bisa kambuh gitu, cuy, ya. Oke. Seperti biasa, cuy, ya. Ceramah ustadz itu selalu memberikan nasihat-nasihat atau motivasi yang baik, apalagi orang yang memang lagi menjalankan pekerjaan gitu, cuy, ya. Dan juga yang berkeluarga gitu ya, berkeluarga. Banyak banget ilmu yang harus kita bisa kita dapat dari motivasi yang ustadz berikan.
dan termasuk saya pribadi juga cuy ya. Dan menurut saya ini di video kali ini tuh memang banyak komedinya sih cuy ya. Komedi ya, memang komedinya itu memang sudah lama Ustadz bawakan gitu cuy ya. Dan itu adalah alasannya juga kenapa Ustadz ulangi lagi, karena memang banyak permintaan gitu cuy. Dan saya walaupun Ustadz dah bawakan itu berapa kali pun, saya tetap bakalan ngakak gitu cuy. Karena yang namanya komedi setahu saya itu adalah abadi gitu ya. Yang namanya komedi itu kita tetap bakalan tertawa cuy. Walaupun kita tahu punchline-nya itu seperti ini gitu cuy. Ya mungkin menurut saya pribadi aja sih cuy ya. Walaupun saya udah dengar ini beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, tetap saya bakalan ngakak gitu cuy. Ya maksudnya cara orang, apa humornya orang itu berbeda-beda cuy. Nah humor saya seperti itu cuy ya. Oke, dan sebelumnya saya berterima kasih buat korang yang masih stay nonton video ini sampai titik ini cuy ya. Mungkin yang lainnya sudah berakhir juga gitu cuy ya, sudah apa namanya beranjak dari videonya, tapi nggak jadi masalah. Sekali lagi terima kasih yang sudah tengok video ini, dan jangan lupa korang bisa tinggalkan komentar di bawah gitu cuy ya, membantu algoritma YouTube, komentar dengan like juga gitu cuy ya. Dan oke, sebelum kita pamit, korang bisa memberikan saya lagi video-video menarik di TikTok cuy ya, karena kita akan mengadakan lagi ini cuy ya, konten ngakak plus ya. Sudah lama banget ya kita nggak melihat TikTok lagi, maksudnya yang viral-viral atau komedi-komedi di TikTok gitu ya. Korang bisa tag nama saya dan bisa juga follow Instagram yang saya punya dan TikTok yang saya punya cuy ya. Oke, saatnya saya pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan saya Andy. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye.